kami ada kumpulan minoriti yang berkata Tuhan ada atas langit. Ini akidah yang benar katanya. Siapa yang iktikad Tuhan ada atas langit, siapa yang iktikad ada Tuhan atas langit, dia jadi kafir. Adakah betul kumpulan ini? Tuhan ada atas langit. Di mana Tuhan? Di sana. Berarti dia boleh ditunjuk. Kalau dia tunjuk, dia di atas. Berarti dia sama dengan kipas. Maka kita sudah samakan dia. Padahal dia laisa kamitslihi syai'un. Wa huwa samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka tak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Kata kitab syarah kitab akidah tahawiyah, di situ disebutkan munazzahun 'anil jihatis sitt, dia suci dari enam arah, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Huwa maujud bila makan, tapi dia bukan fi kulli makan. Ini banyak fitnah-fitnah ke saya. Somad berkata Tuhan ada dalam bilik temenung. Somad berkata Tuhan ada dalam tempat najis. Dia salah dengar atau dia ingin fitnah saya. Ahlus sunnah wal jamaah, Allah maujud bila makan. Tidak layak disebut tempat dia di mana, sebab dia sudah ada sebelum tempat, zaman dan masa itu ada. Apa kata Imam Ali karramallahu wajhah? Allazi ayyanal ayna la yuqalu annahu ayna. Dia yang sudah ada sebelum masa itu ada, maka tak layak dikatakan kepada dia, dia di mana sekarang? Karena tak sesuai pertanyaan itu. Bagaimana dengan hadisul jariyah? Aynallah fis sama. Jangan memahami satu masalah dari satu hadis. Hadis itu ada syawahid mutaba'at yang lain. Maka ulama mentakwil yang dimaksud di situ aynallah, dia tunjuk fis sama, maknanya bukan makanun tapi makanah, kedudukan. Di mana berada tuan raja, dia di atas walaupun dia sedang duduk di bawah. Kerana yang dimaksud dia di atas bukan tempatnya tapi kedudukan dia yang tinggi. Kerana mengatakan bertempat, maka hilanglah dia dari kesucian. Allah maujud bila makan, munazzahun anil jihadis sitt. Wallahu a'lam bissawab.